Okey, pertama kali saya membaca buku biografi inspirasi oleh Profesor Muhaya ini, saya merasakan ia bukan seperti biografi biasa yang pernah dihasilkan. Kata-kata dan ayat-ayat yang digunakan sangat merangsangkan, disampaikan dalam bentuk yang santai, dan saya merasa sangat terkesan emosi saya sehingga kan baru beberapa chapter pertama saya sudah sebab dan hampir mengalirkan air mata, dan saya dapat merasakan pengalaman profesor sendiri. Saya secara peribadi amat teruja untuk mendapatkan buku ini kerana Prof ni seorang yang positif, yang sentiasa hidupnya positif. Jadi untuk mempositifkan diri saya, mengadakan anjakan paradigma saya dan segalanya, saya amat teruja agar menasihatkan semua orang untuk mendapatkan buku ini supaya kita sama-sama berkongsi dan menjadikan dunia ini lebih indah. Buku ini merupakan salah satu sumber untuk kita semua kenal siapa dia insan yang bernama Profesor Dr. Muhaya. Saya sendiri merasakan bahawa semenjak pertemuan kali pertama, ada semakin lama kita mengenali Profesor Dr. Muhaya, semakin itu seolah-olah kita nak tahu siapa diri dia. Buku ini merupakan satu sumber yang sangat autentik, sangat istimewa, sangat tepat dan semestinya sebuah bahan bacaan yang patut dijadikan peneman di setiap masa dan juga harus dimiliki oleh semua yang merasakan bahawa perlunya seorang pakar inspirasi yang kita sayangi, dan kita perlu jadikan buku ini juga sebagai salah satu kaedah untuk memahami kenapa agaknya Prof berjaya sampai hari ini, insyaAllah. Pada muslim-muslimat dan dimuliakan Allah sekalian, milikilah buku Profesor Dr. Muhaya, Sejernih Sinar Matamu. Kenapa tuan-tuan? Kerana daripada awal buku ni, kalau tuan-tuan perhatikan, di satu perjalanan hidup yang sangat hebat. Memanglah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tiada contoh yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Tetapi kita dituntut dalam hidup ni untuk mencari pedoman daripada orang-orang yang saleh, orang yang salihah. Dan saya mendoakan moga-moga tuan-tuan, puan-puan dan diri saya dan kepada yang amat disayangi Profesor Dr. Muhaya ni menjadi orang salihah yang kita kena contohi dan perbaiki diri kita melalui apa yang mereka telah lakukan. Mengapa buku ni menarik tuan-tuan? Kerana dia adalah satu gaya berfikir yang perlu dibetulkan. Membetulkan gaya fikir ni bukan benda yang mudah ya tuan-tuan. Kerana dalam Quran kalau kita perhatikan banyak ayat-ayat yang Allah menyentuh di situ, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tubsirun. Dan dalam buku ni syarat dengan pedoman petua secara amat tidak langsung tuan-tuan, macam mana kejayaan sehingga bergelar doktor, bagaimana pengalaman di sekolah dahulu, bagaimana membina satu keluarga yang bahagia, dan dalam keindahan rumah tak dinafikan sekali-sekala badai taufan berlaku. Dan Allah SWT memang menguji kita tuan-tuan. Seperti manusia biasa, ujian datang dalam hidup. Dalam ujian Prof yang saya baca di sini, yang kehilangan anak yang amat disayangi, yang satu-satunya lelaki, Allah mengalir mata tuan-tuan. Tuan baca kisah ni tak sampai hati nak ceritakan, tuan-tuan bacalah sendiri bagaimana menanggapi sesuatu ujian dalam hidup. Jangan kita sangkakan hidup kita ni berterusan, indah, cantik. Kalau begitu, tidaklah namanya kehidupan tuan-tuan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tanya kepada Profesor Dr. Muhaya, kepada Dr. Kak Ina, kepada seluruh tim ya, Asawah, kerana berjaya menghasilkan sebuah buku Profesor Dr. Muhaya, Sejernih Sinar Matamu. Masya Allah, ketika pelancaran tadi, setiap daripada hati kami, mata kami tidak dapat membendung lagi perasaan sebab dan juga kagum kehebatan yang subhanallah, yang menjadi pencetus inspirasi kepada kami tak kira usia untuk mengikuti jejak langkah yang dapat membawakan kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, saya yakin bila kita melihat helaian demi helaian buku Prof itu dapat memberikan satu inspirasi. Anda kata kehidupan kita dahulu, kita rasa kitalah hidup yang paling sedih. Profesor juga menghadapi kehidupan-kehidupan yang diuji. Namun bagaimana Profesor bangkit balik untuk terus pecut dan juga istiqamah untuk menuju jalan yang Allah redha. Saya berharap semoga masyarakat kita di Malaysia terutamanya dapatlah serba sedikit belajar daripada pengalaman Prof sendiri, dan apatah lagi kaum wanita di negara ini. Semoga kita semua dapat membangunkan diri masing-masing untuk reset minda kita untuk terus maju dalam kehidupan. Tidak kira apa jua halangan, kita mesti boleh berjaya, insyaAllah. Tahniah kepada Prof
Prof Maya kerana melancarkan bukunya, dan saya rasa hari ini amat bersejarah sekali, dan buku ini saya rasa memang akan diterima ramai, dan saya ucapkan syabas dan juga semoga berjaya, semoga buku ini dapat dibaca oleh ramai lagi dan ramai orang akan riset minda, insyaAllah. Satu-satunya saya rasa buku yang must have dan must read untuk semua wanita-wanita dan semua peminat-peminat prof. Bagi saya, buku ini banyak memberi saya semangat, inspirasi dan juga memberi ilmu secara tidak langsung dalam masa macam sambil membaca, sambil mengetahui siapa diri prof dan perjalanan hidup dia. Sebagaimana kita tengok macam prof kat luar sana, dia seorang yang macam ceria, sekali bercakap positif. Tapi kita tak tahu di sebalik kejayaan dia, keceriaan dia tu, dia pun ada juga cerita-cerita yang yang sedih yang harus dia dilalui. Jadi kita tengok dia, kita tengok dia hari ini, kita tak tengok dia 20 tahun dulu. Jadi dalam buku ni, akan membawa kita menjalani ataupun berjalan sama-sama perjalanan hidup itu daripada dulu sampai sekarang. Terutama sekali yang paling menyentuh saya adalah bab anak lah, bab Prof Maya kehilangan anak, di mana bab ni ramai yang orang tak tahu sebab mungkin Prof pun tak banyak bercerita. Tapi percayalah, saya rasa bab ni yang paling penting yang patut wanita-wanita di luar sana baca supaya kita memberi semangat untuk kita macam mana kita menangani musibah pada ketika itu, macam mana kita nak reset minda kita bila kita terkena ujian yang datang daripada Allah. Dan saya rasa saya ingin ucapkan tahniah kepada Prof kerana berkongsi perjalanan cerita dia dengan kami semua, dan kepada Kak Ina sebagai penulis, saya rasa memang excellent. Dia telah membawa kita berjalan sama-sama. Saya tak rasa macam saya membaca, saya rasa macam Prof bercerita melalui buku.